Ya, salam teman-teman guru sekolah minggu, penggiat anak. Ini adalah contoh bagaimana membuat sebuah kreasi Paskah dengan bahan. Nanti Anda siapkan pertama stik es krim, lalu lem, spidol, penggaris, dan cutter. Kemudian Anda bisa print gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini nanti bisa Anda download di link yang saya sertakan. Ini ada gambar cerita-cerita tentang Paskah, ya. Adam dan Hawa bersama-sama dengan Allah di Taman Eden, ya. Lalu mereka tidak taat, ya. Jatuh dalam dosa sehingga iblis menjadi senang, ya. Jadi senang dan akhirnya mereka bersusah payah, ya. Dan Allah merasa kasihan dengan manusia yang hidup dalam dosa. Lalu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, kita akan membuat permainan puzzle-nya. Caranya gimana? Dari gambar-gambar ini nanti siapkan stick-nya. Stick-nya Anda susun seperti ini. Hitung misalnya jumlahnya terserah ya, tergantung lebar gambarnya. Nah, misalnya seperti ini gambarnya. Oke. Kemudian Anda bisa rapikan. Ya. Lalu Anda susun. Nah, nanti Anda bisa kasih lem. Ya. Selanjutnya bagian ini Anda kasih lem. Bagian atasnya ini Anda bisa kasih lem. Anda bisa bantuan dengan penggaris supaya dia tidak lari. Lalu Anda tekan, lalu bagian atasnya ini Anda kasih lem. Atau bagian gambarnya juga bisa. Ya, Anda bisa gunakan bagian gambarnya. Nah, kasih lem. Kemudian ini Anda rapikan, diratakan. Setelah rapi, Anda tahan seperti ini. Lalu Anda pasang gambarnya. Nah, pasang gambarnya di bagian atas. Bagian yang tidak ada lemnya bisa Anda bersihkan. Ini sudah jadi. Kemudian Anda tinggal kasih nomor. Nah, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Ya, tunggu sampai kering, sampai betul-betul lengket. Kemudian nanti Anda bisa buat ini menjadi permainan puzzle. Ya. Nah. Kalau sudah Anda balik, Anda potong bagian-bagiannya. Yang sudah dilem tadi, ya, Anda bisa potong satu persatu seperti ini. Ya, dipotong semua ya. Jadi tergantung Anda bisa, kalau stick es krimnya agak lebar, Anda bisa bikin 10, ya, bikin 9. Disesuaikan dengan lebar gambarnya saja. Anda bisa potong menggunakan cutter atau menggunakan gunting, ya. Memang lebih bagus menggunakan cutter. Ikutin alur yang sudah ada di sambungan. Ya, nah sekarang kita sudah punya alat peraga. Ya, alat peraga. Alat peraga puzzle namanya. Nah, nanti anak-anak bisa
Nah, ini temanya tentang Yesus disalib. Ya. Nah, nanti ini bisa diacak, ya. Kemudian bisa diurutkan lagi, ya. Diurutkan lagi sesuai nomornya. Nah, seperti ini. Lalu dicari nomor urutnya, anak-anak. Ya, ini untuk kelas kecil, ya. Nah, kemudian juga belajar berhitung angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lalu ini 6. Ini 7. Ini 8. 9. Ya, ini 10. 11. Kebetulan saya membuatnya menjadi 12 bagian. Oke, sekarang kita punya permainan puzzle. Ya, nanti permainannya anak-anak mendapat giliran diacak, ya, kasih timer berapa menit yang paling cepat berarti dia keluar sebagai pemenang, ya. Atau nanti bisa dicampur juga puzzle-nya dengan gambar-gambar yang lain. Ya, jadi ini ada banyak gambar-gambar yang bisa kita gunakan. Jadi kita punya alat peraga Paskah berupa puzzle untuk kelas kecil, ya. Nah, menarik, ya. Oke, selamat mencoba.